Hai Kalovers, welcome back to Radar Radar. Kali ini Tiara bakal kembali ngasih tahu kalian apa aja yang wajib kalian tunggu di bulan Maret. Penasaran kan? Tonton terus video ini ya. Ayo Radar, kita mulai kerja. Kayaknya ada yang salah deh. Skrip, skrip mana skrip? Gak apa-apa, gak apa-apa. Error dikit tuh gak apa-apa. Di bulan Maret ini, kita akan ketemu dengan Carol Danvers atau Captain Marvel untuk pertama kalinya. Film Captain Marvel ini udah ditunggu-tunggu banget nih sama fans-fansnya Marvel karena film ini adalah film superhero perempuan pertama dari Marvel Studio. Pasti keren banget nih. Gak percaya? Lihat aja sendiri. And you're a Kree. A race of noble warriors? Heroes. Noble warrior heroes. Film ini menceritakan tentang Carol Danvers yang menjadi Captain Marvel di saat bumi sedang terjebak di dalam perang antara dua galaksi. Brie Larson akan memerankan peran Captain Marvel dan Samuel L. Jackson akan kembali memerankan peran Nick Fury. Penasaran kan? Film ini akan tayang pada tanggal 8 Maret 2019. Jangan lupa ditonton ya! Kalovers, iHeart Radio Awards kembali lagi nih untuk keenam kalinya. Awards yang memberikan penghargaan untuk musisi atau lagu yang paling sering didengar di iHeart Radio Station dan iHeart Radio Apps ini akan diadakan pada tanggal 14 Maret 2019. Cardi B menguasai iHeart Radio Awards tahun ini dengan 14 nominasi loh, termasuk Female Artist of the Year dan Hip Hop Artist of the Year. I like shining, I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing, I like those Balenciagas. Kalovers, ada berita bagus juga nih dari Agnes Mo. Penyanyi bertalenta ini juga berhasil dapetin nominasi di iHeart Radio Awards tahun ini untuk nominasi Social Star Awards. Pemenang nominasi ini ditentukan berdasarkan voting yang udah bisa dilakukan dari tanggal 9 Januari sampai 7 Maret besok melalui hashtag Twitter atau website iHeart Radio. Jangan lupa untuk vote Agnes Mo ya! Just do it! Sengri! Sengri opa! Sekarang Sengri! Ngapain sih berisik banget? Aku lagi latihan nonton konsernya Seungri. Hah? Seungri? Yap, Seungri Big Bang akan ngadain konser live perdananya di Jakarta sebelum melakukan wajib militer tahun depan. What? Konser yang bertajuk The Great Seungri Tour 2019 Final Live in Jakarta ini merupakan bagian dari tour promo album The Great Seungri yang udah rilis pada tanggal 20 Juli 2018 kemarin. Konser ini akan diadakan di Live Space Loot 8 SCBD Jakarta pada tanggal 17 Maret 2019. Kita semua nonton konser Seungri yuk! Ikuti audisi online Putri Muslimah Indonesia 2019. Assalamualaikum Muslimah Indonesia. Selama ini Putri Muslimah Indonesia telah berhasil menjadi wadah untuk muslimah-muslimah Indonesia yang berbakat dan berprestasi. Kali ini kalian bisa mengikuti audisi online untuk Putri Muslimah Indonesia loh. Audisi online diadakan mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2019. Untuk melihat cara dan syarat pendaftaran Putri Muslimah Indonesia tahun ini, kalian bisa langsung aja klik ke website kapanlagi.com. Nah, Kalovers, itu tadi tuh update untuk bulan Maret. Iya kan, Radar? Ada lagi nggak? Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan supaya nggak ketinggalan berita-berita terupdate, jangan lupa subscribe YouTube Kapalagi. Thank you for watching and see ya!